Fakta unik kaki seribu Kaki seribu atau luwing, milipede, adalah hewan yang sering kita jumpai. Disebut, kaki seribu, karena dia memiliki kaki yang banyak. Namun, benarkah hewan ini memiliki seribu kaki? Yuk, kita simak video fakta-fakta seputar hewan kaki seribu. 1. Tidak memiliki seribu kaki. Sesungguhnya jumlah kaki yang dimiliki hewan ini adalah sekitar 400. Agar mudah, orang-orang menyebutnya kaki seribu tanpa menghitungnya terlebih dahulu. 2. Tidak sama dengan kelabang. Karena sama-sama memiliki kaki yang banyak, kaki seribu dan kelabang centipede sering disangka sebagai hewan yang sama. Namun dari cara berjalannya, kelabang lebih cepat bergerak karena setiap segmennya terdiri dari satu pasang kaki. Sedangkan kaki seribu memiliki dua pasang kaki per segmennya. Selain itu, Kelabang bentuknya sedikit mendatar dengan kaki yang lebih panjang, sehingga lebih mudah bergerak. Tiga beberapa jenis kaki seribu adalah karnivora. Kebanyakan kaki seribu adalah herbivora pemakan tumbuhan, seperti memakan tanaman yang mati atau bahan organik lainnya. Namun, ada juga jenis kaki seribu yang karnivora pemakan daging, yaitu kaki seribu yang memiliki sepasang rahang penghisap. Jenis ini biasanya menelan bahan makanan yang mereka temui, seperti kelabang cacing tanah, dan serangga kecil lainnya. Lalu mereka mengambil nutrisinya dan mengeluarkan kembali sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna. 4. Dua cara melindungi diri Ada dua cara yang dilakukan kaki seribu untuk melindungi diri dari pengganggu. Cara pertama dan yang sering kita lihat adalah menggulung diri. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengeluarkan cairan beracun atau gas hidrogen sianida dari pori-pori tubuh mereka. Racun yang dihasilkan tidak membahayakan manusia, hanya saja jika terhirup dapat membuat mabuk. 5. Saat lahir, hanya memiliki tiga pasang kaki. Saat lahir, kaki seribu hanya memiliki tiga pasang kaki dan empat segmen yang kosong. Seiring bertambahnya usia kaki seribu, jumlah kaki dan segmennya pun ikut bertambah. Itulah fakta unik kaki seribu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya hehe.